kelelawar. Ini kelelawar. Terus, awas awas. Negara. Iya. Padahal kita. Guys, jangan lupa like, subscribe dan komen ya kan. Serius ya, kita nanti mencoba melihatlah kondisinya. Konon katanya juga banyak penghuni-penghuninya, jadi kita tetap harus jaga sikap ya, masuk ke hutan. Ada semacam etika-etika masuk hutan, dan ini cukup peteng. Rahayu, rahayu, rahayu. Ini ada di rahayu, rahayu. Oke, sip. Satu itu mati. Permisi. Jadi teman-teman ya, jadi kita memasuki gua. Ini adalah gua Jepang ya. Gua Jepang. Namanya gua Jepang. Gua Jepang. Dan di sini banyak sekali lorong-lorong ya. Jadi nanti kita akan menelusuri satu persatu ruangan demi ruangan, teman-teman. Ini di bawah jalan raya ini. Nah, coba kita langsung awas nanti di depan. Jalan kita itu nanti ada lubang-lubang seperti ini yang sangat dalam. Itu dulunya mungkin untuk jebakan. Dulu biasanya ada apa? Yang tajam-tajam itu ya. Ranjau. Oke, kita akan jalan. Nah, setelah ini kita akan memasuki lorong ya, lorong yang sangat sempit. Nah, ini ketinggian tuh sekitar 1 meter kan buat pertama ya. Ini masih gerutukan ya. Nah, ini ada ruangan lagi, bukan ruangan sih. Kalau biasanya perang itu kan masuk ini ya. Ini ada persembunyian. Persembunyian lorong rahasia. Jadi ini kita masuk sebuah lorong ya. Ini kita nggak bisa berdiri ya. Ini kita merunduk. Kang. Kayak ini ada bulu perindu kang. Ada. Nanti di sini ada kerajaan kelelawar ya. Jadi di situ dipimpin oleh satu kelelawar warna emas. Lainnya warna hitam. Wah, ini fenomena langka ini kayaknya. Oke. Ayo lanjut. Iya. Itu suara kelelawar sudah terdengar. Awas bawah ada ular ya, teman-teman. Karena di sini sarangnya ular. Ular kobra. Ular ini. Ini serius, hati-hati teman-teman ya. Yang perlu kita kemarin di sini ular. Ada 10 ular. Pasang. Kita harus hati-hati. Babar. Ini kita dipimpin oleh pasukan Naruto ya. Ini banyak kelawarnya. Oh, ini ya. Sama-sama. Sudah yuk. Apa putih-putih itu rek? Nah makanya putih-putih itu rek. Ini ini mancep loh kan ini kan. Karena saking tebelnya lembek ya. Lembek karena ini kotoran kelelawar nih. Oke, lanjut kan ini ya. Lanjut. Seperti terima kasih. Lorong-lorong istana. Abune yang telan tadi. Ada juga sangat berbeda. Langsung jurang. Ada pos. Di kanan kiri.
Tuh, ini pintu keluar lagi. Pintu yang ketiga ini. Itu masuk juga bisa. Ini buah ini dipahat ya, bukan masih tadi dipahat pada saat zaman penjajahan Jepang. Cepat manual ya, Kang. Cepat manual. Alat itu ini memang baku buat bangsa kita. Dan di atas kita itu pasir loh. Pasir, pasir sampai mendung. Iya. Bahaya. Ngupur ya. Mama ini ngupur ya barangnya. Ayo ayo ayo. Besok mulai. Asal jeblokan. Betul rek, betul rek. Terus kok metu. Jeblokan awas. Sumur, sumur, sumur. Sumur, awas teman-teman ya. Awas, awas, awas. Dalam ya, dalam ya. Nah ini villa, parit itu teman-teman lihat. Oh, kita masuk jebakan Jepang. Ini dulu bekas jebakan para tentara Jepang ya. Langsung masuk. Awas ada jebakan. Ini banyak kelelawar di sini. Kita mau masuk. Awas yo, tolong yo. Awas, jeblang Mas Ega. Oke. Penjara bawah tanah. Ini kelelawarnya ribuan ya. Dijaga ya kanan ya, kirinya itu. Ini mungkin ada berapa meter ini? Pemimpinnya. Ini sekitar 10 meter ini. 10 meteran ini. Kelihatannya santap banyak kelelawar ya. Banyak. Iya, banyak kelelawar. Semakin mudal. Ya, eh, lanjut. Ini baunya sudah menyengat. Kita enggak boleh lama-lama. Amoniak ini. Ini binatang ya? Bukan, ini binatang. Kelelawar anakan ini. Ya, ini masih kecil. Kelelawar juga ini pada cutting trend ya. Kelelawarnya tuh ribuan banyak. Ribuan kelelawar. Ya Allah, Ini berkumpul. Oh, ada ratu dan raja kelelawar ya. Raja dan ratu. Ya, kita mau melihat. Cuma hanya ada. Siapa aku tak pingin lihat. Raja dan ratu kelelawar. Baunya bau. Eh, bukan. Eh, sampai balik, bek lurus lurus pot dua. Tuh, bening lurus. Lurus kok bisa metu kan? Bisa. Aduh. Muka aku. Lihat ada kelelawar kuning. Itu raja ya. Yang kelelawar kuningnya. Ada ini. Coklat-coklat. Dan ini anaknya ya. Anaknya itu satu kompi ya. Waduh, tangkus Kelelawar. Awas. Padahal kita kan. Ini kita anjitan. Kok buntu. Aduh. Kelelawar ya, bos. Banyak banget.
serangan kelelawar. Ush, malah ini masuk tempat kain. Ush, nah ini ada pintu keluar ya. Nah ini jadi akan kita lihat ribuan, bahkan jutaan kelelawar ini. Ribuan kelelawar. Ngeri. Ini kayaknya sudah baik. Ayo. Kayak istana aja. Balik. Itu banyak ularnya, banyak ularnya. Oh, banyak ularnya. Mending lewat dalam, lebih aman. Balik. Ya, oksigennya tambah, nanti oksigennya kita kembali aja daripada memperbahayakan tim. Ayo, oksigennya tambah. Oksigennya tambah nih, bisa teman-teman. Oke, teman-teman ya.